Berikut ini cara menampilkan kecepatan jaringan di HP Oppo. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Pastikan kalian simak video ini hingga selesai. Langkah yang pertama, teman-teman silakan masuk ke pengaturan. Lalu selanjutnya silakan gulir, lalu pilih notifikasi dan bilas status. Lalu di sini kalian pilih bilas status. Nah, di sini kalian bisa lihat ada yang namanya kecepatan jaringan waktu nyata. Kalian klik aja, aktifkan. Nah, maka dia akan muncul kecepatan jaringannya di bagian atas layar ya, teman-teman ya. Nah, pastikan teman-teman mengaktifkan data ataupun terhubung ke jaringan Wi-Fi. Nah, kalau sudah terkoneksi dengan jaringan baru muncul kecepatan jaringannya ya, teman-teman ya. Nah, cara yang lebih cepat juga bisa seperti ini. Kalian masuk ke pengaturan, lalu tulis kecepatan jaringan ya. Kalian tulis kecepatan. Nah, kecepatan jaringan. Nah, ini dia. Dia langsung muncul kecepatan jaringan waktu nyata. Kalian tinggal klik, maka kalian langsung dibawakan ke settingannya ya. Oke, itu saja teman-teman untuk cara mengaktifkan atau memunculkan kecepatan jaringan di HP Oppo. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.